Hey guys, balik lagi di Lames Reptil. Hari ini gue pengen ngomongin tentang nggak tegu ya. Hari ini kemarin gue dikasih ikan cupang, guys. Gue dikasih ikan cupang, keren banget ikan cupang. Nanti gue kasih lihat ya ikan cupangnya. Wah, ini lagi misting dulu, ambil jemuran supaya kulit-kulit matinya lembab, terus bisa mudah-mudahan ya, insya Allah shedding. Oke, kita biarin dulu si puku. Menikmati panasnya hari ini. Si rese nih. Tapi tempat begini ya. Waduh, ada dasi siapa lagi nih? Tadi ya guys, kita ngomongin cupangnya. Ini gue misting dulu. Pegel juga guys, neken-neken semprotan beginian ya. Go guys. Aduh, pegel banget. Kita naikin ke tempat yang ada ininya, matahari. Buat yang nggak tahu, tadi gue ngangkat tegunya, menarik ekor belakang. Jangan dilakuin ya guys kalau belum biasa. Jadi gue ngangkat biasanya di pangkal paha gini, pangkal ekor gini nih gue angkat. Kalau nggak ada tangan satu lagi, seharusnya bantuin di sini, tapi gue pakai tangan satu, jadi ya udah gue angkat aja langsung. Kita mau biarin dia pada berjemur dulu, nikmatin jemuran. Nanti kita ngomongin cupang, karena gue dikasih cupang kemarin. Oke, ntar kita lanjut ya guys. Nah, oke guys, ini dia nih, kita dikasih cupang dua pasang. Wih. Lu kalau loncat sakit bos, jangan loncat bos. Wah, buat kalian yang rumahnya punya sinar matahari di tanah, di lantai, alhamdulillah. Gue nih ribet banget mau jemurnya, gue doang harus bikin kayak gini. Jadi kalau jatuh tuh bahaya banget buat tegu, mungkin bisa tangannya patah kali. Wow, tantangan banget guys. Santai bos, nikmati jemuran. Jangan rese dong. Oke puku, udah santai aja, santai. Tuh lihat, berani lu dia, pengen loncat. Dia nggak tahu apa akibatnya kalau loncat di tempat kayak gini. Oh juga no, udah mulai. Oh enggak ding dia. Tuh udah mulai pengen turun juga. Enggak, dia masih chill, masih santai. Posisinya jangan kayak gini dong, nakutkan.
gini nih. Nah, udah diem. 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 Diem ya. Diem. Nah, guys, ini dia nih cupang-cupang yang gue dapet dari Hazik Beta. Nah, buat lo yang suka cupang, nanti lo bisa ngecek Hazik Beta di Instagramnya di sini nih. Sini ya. Buat yang mau beli atau yang mau beli mau ngeliat-ngeliat tuh sama orangnya. Tony namanya. Cupang-cupangnya, guys. Sempet juga ekspor tuh katanya kemarin ke Pakistan, tapi enggak tahu jadi apa enggak. Ke Pakistan apa ke Belanda? Ya gitu deh. Dia mempunyai beberapa jenis cupang-cupang keren. Nah, gue nggak tahu nih cara miaranya ya. Ya jadi ya gue giniin aja. Terus juga ini belum gue kasih makan karena gue bingung ngasih makannya. Maksudnya gue belum nggak tahu gitu ya cara miaranya. Cuma gue udah nyiapin nih satu tempat. Clear kan ya? Nah, ya clear gini. Kita bakalan lihat hewan-hewan canggih, cupang-cupang canggih yang dikasih Hazik Beta buat Limbs Reptile ya. Okay, let's go. Okay, guys, ini pasangan pertama yang dikasih. Bagus banget, guys. Cowokannya, gua nggak tahu namanya ya. Cuma cupang tuh kalau lama-lama dilihat bagus ya, guys. Ya botak lagi ya ininya. Buh, yang putih itu cewekannya, guys. Gue deketin kamera langsung begini. Wow, keren banget, guys. Ini sih maksudnya gue kan dikasih. Ini sih masih yang no, masih yang biasa ya kalau di Hazik Beta cupang. Mana dia? Ngumpet di daun, guys. Gue ambil dulu daunnya deh. Nah, lo tuh, guys, cupangnya yang putih tuh gokil sih. Maksudnya ada putih begitu ya. Nuh, cowokannya gila, keren abis, guys. Dari samping nih, sayang dia kecil ya, guys. Maksudnya hewannya tuh kecil gitu. Coba kalau tuh hewan gede, luar biasa kali ya. Gila warnanya. Maksudnya si jambul-jambulnya itu. Terus warnanya tuh kok silver-silver gitu ya, guys. Nah, maklum gue gak main cupang ya, tapi jadi gue gak ngerti. Cuma warna-warnanya itu gila sih. Cuma kalau gue lihat bentuknya, bentuknya gitu ya, dia mirip kayak arwana ya, arwana versi kecil, agak-agak mirip lah. Sorry nih, ini nggak bener video ini, cukup banget, guys. Yang putih tuh aneh sih, kayak ikan apa gitu. Jagoannya, jadi gue kemarin dikasih dua pasang. Ini yang pasangan pertama nih. Gue suka banget ngeliat cupang beraksi gitu ya. Keren ya, guys. Maksudnya dia tuh punya daya tarik sendiri buat hobbyers cupang. Wih, ada kupu-kupu. Mana dia? Oh, enggak, udah terbang. Guys, keren banget sih. Sayang nih toples gua dekil. Jadi kita nggak bisa lihat full warnanya. Cuma keren abis ya. Okay, itu dia pasangan pertama kita. Sekarang gue mau ngambil pasangan keduanya. Ini gue masukin lagi di daunnya. Daun apa juga.
Gak jelas. Itu pasangan pertama kita, guys. Ini pasangan kedua kita nih. Ini dia pasangan kedua kita yang dikasih sama Haziq Bet. Yah, kotor dah jadinya airnya. Kita tunggu dulu sebentar deh. Buh, langsung diserang loh cewekannya. Guys, kita lihat guys, rek. Ininya. Udah. Gue jadi bersalah nih gue. Ini bener gak sih gue gabungin kayak gini? Kok diserang gitu ceweknya? Wah, gue ambil dulu deh. Oke, ini dia. Ini cewek aneh nih, guys. Ih, cantik ya. Maksudnya warnanya gitu cantik banget. Nggak kelihatan, guys. Ya, dari atas jelek. Nah, ini cowok aneh yang tadi ya. Ayo dong, beraksi dong. Ini dia, guys. Cowok aneh yang tadi. Warnanya. Guys, warnanya ya bagus banget, hijau, buntutnya merah-merah gitu. Kalau yang ceweknya tuh kayak silver gitu. Silver-silver gitu ya, guys. Mantap. Aneh yang cupang. Kenapa cakep ya? Si Puhi nih ngapain nih? Shadingannya udah mulai rontok. Oke, kita zoom lagi, guys. Itu dia. Josi. Mantap, cupangisme. Ini dia, guys. Dia. Lagi bikin konten om? Itu di bawah ada EL. Kamu lagi bikin konten? Keren banget, guys. Bisa begitu ekornya ya. Mana tadi yang putih nih? Yang putih aneh. Matanya hitam berarti leucistik. Kalau di reptil, kalau di cupang nggak tahu. Mana lagi tadi cowoknya? Kemudian dong. Udah gitu aja, guys, untuk update video kali ini. Nanti kalau ada yang mau beli pesan-pesan cupang atau pengen beli cupang, lu bisa tadi ya di link di deskripsi juga, ntar gua kasih untuk link Instagramnya Haziq Beta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cupangnya udah mulai berantem.